Ini produksi Senja Indah ya. Seperti ini kita lihat. Ini ya, ini pakai dinamo. Oke, untuk harga ya, ini. Oke, Mas Guys, ini Senja Indah Kediri mau kirim chopper dinamo ya, seperti ini. Oke. Nanti langsung kita OTW ke pemesan. Nah. Oke, persiapan kirim. Ini pakai sepeda motor ya. Tidak jauh dari bengkel ini ya. Senja Indah Kediri sekitar 1 kiloan. Nah, ini kita kirim pakai sepeda motor. Oke. Oke. Lanjut. Oke, ini caranya ya, enggak seperti biasanya. Bawahnya kalau yang simpel seperti itu ya, cuma di tekan saja. Kalau ini posisi tidur ya, karena ada ininya. Oke. Langsung kita cus ke TKP ya. Nanti di sampai sana mesin chopper dinamo produk Senja Indah mau uji coba nanti sama apa di lokasi nanti caca apa. Oke, kita langsung ke TKP. Oke Mas Guys, ini sudah sampai TKP ya. Ini ya, ini kandangnya. Mari kita dudukkan dulu mesinnya. Oke, nanti kita sepil ya, kita masuk ke kandangnya. Oke, ini pakannya. Dan ini sebelum punya mesin caca ya, kita lihat. Nah, ini banyak yang buang ini. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sebelum punya mesin ini ya, nanti kita lihat. Kalau pakai mesin, nah seperti ini, ludes ini ya, nggak kebuang ini seperti ini. Oke. Oke, seperti banyak seperti ini ya. Oke. Ini lanjut. Oke, Mas Guys. Nah, ini sudah persiapan kita coba ya. Ini nanti dicoba cacah rumput pacong. Oke, mari kita sepil ya. Seperti ini kandangnya. Ini sampai sana ya. Banyak ini belum terisi. Nah, seperti ini ya. Ini sebelum punya mesin ya, seperti ini. Ini dibuang ini. Kebuang. Oke. Ya, ini belum terisi ya. Ini kandang baru ya, kawan-kawan. Ini kandang baru. Nanti kita tanya-tanya pemilik ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini cuma daunnya saja. Oke, daunnya saja, terus batangnya dibuang. Oke. Oke, Mas Guys. Nah, ini sudah persiapan uji coba ya. Oke. Ini pakai dinamo ya. Dinamo. Oke, ini produksi Senja Indah ya. Seperti ini kita lihat. Ini ya. Ini pakai dinamo. Oke, ini berapa? 3 HP ya, kawan-kawan. Nah, kita lihat ini. Replikasinya mesin ya, ini 3 HP. Terus ini dibaca sendiri ya. Oke. Oke, untuk harga ya, ini 6.000 ya. 6.000. Ini pakai plat yang besar ya. Tebal. 4 mili ini seperti ini, 4 mili. Kalau yang biasanya mesin simbal itu ya, itu 3 mili. Jadi ini lumayan kokoh ini bodinya. Terus ini corongnya juga 4 mili, jadi agak tebal. Dan mesinnya ini pakai 3 HP ya. Biasanya kebanyakan 2 HP. Oke, untuk harga ini 6.000 ya, kawan-kawan. Dan ini persiapan uji coba dulu. Ini listriknya kuat pora. Oke, ini rumput pacong.
Oke, ini kayaknya listriknya enggak kuat ini ya. Jadi nanti bisa uji coba apa enggak nanti. Oke. Ini. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, Mas Geris, ini kasih pengarahan dulu cara pengoperasian mesin ya. Oke. Oke, kasih pengarahan cara pasang saringan ya. Oke, kawan-kawan, ini masih ada trouble listrik ya, belum bisa ini. Oke, jadi nanti ini bisa coba apa, uji coba apa enggak ya, karena listriknya ini belum bisa. Oke, ini ada proses pengarahan cara pengoperasian mesin Senja Indah Kediri dinamo ya. Oke, seperti ini. Oke. Oke, kita lihat. Kertas ini, Pak Udan, cek mereka, mesin mekanik, kamar.